Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 atau 2 Ramadan 1445 Hijriyah. Seperti biasa tiap Rabu kita tampilkan acara tamu kita Tamu kita ini luar biasa dia sering sekali undang untuk podcast, misalnya di podcastnya Akbar Faisal, di hari Untung kemudian Richard Lee, Dokter Richard Lee, kemudian Helmi Yahya, juga Revli Harun dan lain-lain. Kenapa beliau diundang sering di podcast-podcast yang luar biasa ini? Pasti karena ada suatu. Memang mereka ini luar biasa ya Tahu kita ini. Beliau adalah Komjen Polisi Doktor Dokter uh, Komjen Purnawirawan Polisi Doktor Dokter Nasdarma Pangrekun. MMMH adalah Purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Janbang Lalem Diklat Polri Lulusan Akpol tahun 1988 Lahir di Palu tanggal 12 Januari tahun 66 Sulawesi Tengah Beliau juga pernah kuliah di UGM Kemudian menulis buku Indonesia dalam rekayasa kehidupan Sebuah perenungan Anak bangsa tentang globalisasi, pengalamannya luar biasa dalam bidang uh, reserse ya. Oke, okay. selamat pagi Pak Jenderal. Selamat pagi <laughs> Pak. <laughs> Pak Krisna saya. Oke, okay. Bapak kalau lihat dari podcast podcast ini nih luar biasa ya, pinter banget. Mbak. Se Sehingga Elmi itu, apa uh, Richard Lee sampai bilang, kok tahu? Kok Bapak tahu? Bapak waktu kecil cita-citanya apa sehingga apa hobinya baca buku atau apa sehingga punya pengetahuan yang begitu luas? Begini, Pak. Kalau Bapak tanya cita-cita saya waktu kecil? Waktu kecil. Cil. Seorang manusia itu seorang anak itu tergantung apa yang dilihat, Pak. Oh, apa? Nah, yang? ketika waktu itu saya lihat om saya hmm? itu adalah insinyur. Hmm. Sehingga saya dulu senang melihat beliau membawa tas ecolak. Hmm. Saya jadi pengen juga jadi tukang insinyur. Hmm. Namun perjalanan membawa saya ketika saya SMA. Hmm. Kakek saya bilang, hmm. kamu masuk angkatan darat saja. Hmm. Biar kamu jadi presiden. Hmm. Nah dari situ terus kemudian saya mencoba untuk mendaftarkan ke Akabri. Hmm. Tapi pada saat itu sebenarnya bukan mau mendaftarkan Akabri. Itu pun karena saya melihat uh, Kawan saya fotokopi soal-soal. Saya pikir itu untuk contoh-contoh e, soal si Penmaru hmm. Ternyata justru <laughs> contoh soal untuk e, tes ke hmm. akabri. Hmm. Kok ya bukan udah akwal, Waktu dulu itu... masih akabri. Oh bak? belum akwal ya? Belum hmm. masih akabri. Jadi ada empat angkatan di sana. Jadi hmm. itulah awal mulanya hmm. sehingga saya masuk, saya pilih angkatan darat. Tapi ketika sudah di Magelang, saya rubah. Saya hanya mau jadi polisi satu-satunya apa hmm. pilihan saya polisi satu-satunya hmm. jadi tidak dulu awalnya kan darat laut udara polisi. Tapi hmm. begitu di Magelang saya rubah polisi satu-satunya. Hmm. Karena masukannya adalah saya dari masyarakat supaya lebih mudah adaptasinya lebih baik di kepolisian hmm. untuk mengabdi jangan sampai masyarakat itu di apa Terganggu kenyamanan hidupnya karena hmm. e, fenomena waktu hmm. itu, ya, seperti Bapak tahu sendiri. Hmm. Saya pun pernah ditilang oleh polisi <laughs> dan lainnya. Oh, pernah ditilang juga, saya, ya? ya. Pernah ditilang juga <laughs> waktu masih SMA, Pak. Kena setelah ya. Bapak masuk ke dalam kepolisian, bagaimana Bapak melihat Indonesia? Apakah Indonesia dalam keadaan aman-aman saja, baik-baik saja, atau bagaimana kondisinya, Pak? E, pada awalnya, saya sebagai... Anak muda saya, ti saya tidak memahami. Hmm. Yang saya ikutin hanyalah uh, apa yang menjadi uh, passion saya untuk masuk ke kepolisian untuk mengabdi, hmm. mengabdi supaya dalam rangka memperbaiki, hmm. memperbaiki, ikut memperbaiki sistem yang ada. Hmm. Namun dalam perjalanannya dan sampai akhir saya pensiun, ternyata hal itu adalah sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena justru yang mengendalikan kepolisian sendiri, pawangnya dari luar. Dari luar negeri ini? Tidak, eh, di dalam negeri ini. ya hmm, Kok Hadi. di luar? Maksudnya di luar sistem. Oh di luar sistem. Ya, oh. Ketika kita dalam sistem, hmm. justru tanpa hmm. sadar, sistem dimanfaatkan atau dikendalikan oleh eh, pawangnya dari luar. Hmm. Saya tidak perlu sebutkan pawang itu <laughs> bentuknya apa. Tentunya pawang itu adalah mereka, mereka yang punya pengaruh kuat. Hmm, okay. Baik secara power maupun finansial. Hmm. Baik, sekarang sebagai contoh adalah undang-undang kesehatan Oni, omni eh uh, Buslau. Apa perbedaan dengan undang-undang dulu dengan sekarang? Kenapa harus ada undang-undang kesehatan omni Buslau? Ini ya, kita siapa bisa lihat yang dari, dari undang-undangnya saja. Kalau undang-undang oh. yang lama tipis seperti ini, undang-undang uh, yang baru ini. Ini perbandingan. Ya Pak Darmani bahwa apa buku apa diklat ya? Beda undang -undang. banget. Hah? ini undang-undang kesehatan yang undang kesehatan lama. Undang-undang lama tuh tebalnya paling satu sen satu senti nggak sampai kali ya. 2009. Hmm, 2009. Nah, ini undang-undang yang terbaru, undang-undang hmm? Omnibus Law Kesehatan hmm. tahun 2023 nomor 17. Tebal sekali itu ya. ya? Tebal sekali kayak balok ya. adanya hmm. jadinya undang-undang ini, semua undang-undang setelah tahun 2002, dua hmm. setelah reformasi. Hmm? Ada amandemen undang-undang dasar 2002, maka semua Peraturan atau uh, hasil konvensi internasional itu diratifikasi hmm. menjadi undang-undang di hmm. negara kita. Hmm. Apa yang paling perbedaan paling prinsip dibandingkan dengan undang-undang yang lama? Uh, isinya 180 derajat berubah. Uh, ya. Kalau yang lama lebih kepada uh, kepada para penyelenggara kesehatan. Hmm sebagai objek dari objek hukum, ya. tetapi di sini sebagai objek hukumnya adalah justru rakyat hmm. atau masyarakat hmm. yang dianggap sebagai uh, hmm. penerima layanan hmm. kesehatan, ya hmm. karena di sini sanksi-sanksi diberikan kepada hmm. si penyelenggara kesehatan. Hmm. Contoh misalnya ada malpraktek, hmm. ya. Tetapi di sini Justru uh, Seluruh hak asasi kita dicabut Contohnya apa? Contohnya apa? Kita tidak bisa menolak hmm. Kita tidak bisa menolak manakala kita tidak mau hmm. Begitu ada Program kesehatan Oleh pemerintah Lalu rakyat uh, Ada yang tidak mau hmm. Menerimanya hmm. Maka itu dianggap menghalang-halangi hmm. Dan akan mendapatkan Sanksi 500 juta per orang per orang. Per orang ya? dan itu ada hmm. termasuk di dalam pasal 446. Mengerikan undang-undang nah, ini. Ya? Nah, kenapa hmm. itu harus terjadi? Ini adalah bagian daripada program total uh, program kontrol populasi. Karena saat ini kita ada dalam program terakhirnya mereka. Hmm. Mereka itu siapa? Elite global hmm. yang dikendalikan oleh United Nations Program terakhir mereka adalah kontrol populasi. Dan kenapa ini bisa jadi? Ini ada karena adanya kekuatan asing hmm. yang mengendalikan sistem pemerintahan di suatu negara, hmm. termasuk negara kita lewat jebakan hutang, ya. sehingga mereka dapatkan power. Hmm. Ya, power yang mereka dapatkan, maka mereka akan memerintahkan, meminta kepada uh, setiap uh, pemerintahan hmm. yang berada di bawah keanggotaan hmm. United Nations untuk meratifikasi atau membuat undang-undang baru yang yang menguntungkan mereka, hmm. tetapi objek do, eh, dominasinya adalah rakyat untuk dieksploitasi. Okay. Ya. Betul Betul nggak menurut Bapak Dharma ini bahwa undang-undang kesehatan kita tuh masih berbasis kesehatan farmasi. Masih berbasis apa? Berbasis farmasi. Oh, justru mereka justru di undang-undang ini diharuskan. Diharuskan. Tanpa boleh ada pilihan lain hmm. tidak boleh ada alternatif lain kalau kita menggunakan alternatif lain di luar ketentuan yang mereka sudah hmm. sudah uh, uh, canangkan hmm. Hmm. maka kita dianggap menghalang-halangi hmm. atau melakukan pelanggaran bahkan pidana nah waktu terjadi covid tahun 2000 bapak kan pernah ngomong di tahun november 2009 bahwa akan terjadi covid begini 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 bagaimana bapak bisa tahu itu padahal covid belum datang Ya pertanyaannya terjadi COVID COVID ini penyakit atau proyek? <laughs> dari mana? <laughs> dari mana bisa tahu? Kalau saya mengutip uh, Isanudin Nursi proyek itu. <laughs> ya dari mana bisa tahu? dipertanya tanya hmm. saja sama yang tanya dari saja. produk masalnya itu ya, tanya saja hmm. Hmm. kepada yang mengumumkan hmm. di tahun sebelumnya hmm. bahwa tahun depan akan terjadi wabah hmm. terjadi virus hmm. maka saya pastikan bahwa mereka adalah panitianya hmm. dan mereka tahu bahwa ini sudah terjadi, akan terjadi hmm. yang sebenarnya kalau kita mau hmm. menyelidiki lebih jauh ke belakang hmm. maka kita bisa ketahui bahwa mereka sudah merencanakan hmm. secara sistematis hmm. dari tahun 2010 hmm. Lalu seandainya kita tidak nurut misalnya tidak menggunakan masker dan apa-apa, betul kan? lah pada saat, pada saat, saat Covid. Saat ya. Itu akan itu, itu, berakibat nggak? Nggak, itu peraturan yang mereka sudah siapkan secara sistematis hmm? tahun 2010, hmm? Pak. Hmm, 2010. Iya sudah ada di situ, hmm. ada 8 tahap. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, setelah itu tetap hmm. harus di-enjus. Oh. Jadi pakai masker, tidak ada oh. gunanya. Cuci tangan hmm. juga tidak ada manfaat. Masker ya. produk Make Money ya, <laughs> terus apa lagi tuh? Cuci, Just. cuci tangan, uh, cuci sabunnya. Tangan. Ya sabunnya uh. dan ada semprot-semprot uh, uh, itu kan? Itu make Money lagi. Ya. Wah, ya terus kemudian jaga jarak. Hmm. Hmm. Jaga jarak tujuannya apa? Hmm. Supaya kita tidak saling memuliakan manusia, pak. Hmm. Supaya kita tidak bisa saling menolong. Hmm. Hmm. Mereka membangun alasan jaga jarak. Sampai di tempat-tempat beribadah pun jaga jarak. Oh ya? Itu sengaja. Artinya hmm. apa? Hmm. Hmm. Ini adalah produk politik. Hmm. Jadi COVID adalah proyek politik global. Hmm. Tapi kan lalu hari bisa diselesaikan berhenti COVID. nanti dulu. Hmm. Ini adalah proyek politik global. Global. Ya, hmm. Jadi kalau dia selesai itu tergantung keputusan po Politik. Politik. Hmm. Nah bagaimana menyelesaikannya? Hmm. Stop tes. Stop tes. Bubarkan satgasnya. Hmm. Jangan kasih uangnya. Gak ada yang kerja. Stop hmm. Ada yang bisa bantah? Hmm. Tesnya stop Persoalan stop Apa nggak mengakibatkan kenapa-kenapa terhadap Kesehatan kita? Bapak percaya Tuhan nggak? <laughs> percaya dong Pak Itu yang saya <tuh> tadi omong Pak <Mbak>. Bahwa <tuh> sains ini adalah cara mereka Untuk menggiring kita Untuk tidak percaya kepada ya, pencipta yang menghadirkan kita di dunia ini, hmm. tapi percayalah kepada manusia-manusia hmm. manusia yang memiliki rencana jahat di balik itu. Hmm. Yang mereka adalah juga ciptaan Tuhan, hmm. Hmm. yang mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan hmm. dirinya. Ngomong-ngomong, hmm. mereka bisa menyelamatkan ya. dirinya tidak? Tidak, lalu ngapain dia suruh-suruh kita? Hmm. Ayo, kita gali, Pak. Itu kita challenge mereka. Mereka semua yang ngomong-ngomong tentang kesehatan, mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan, hmm. menyelamatkan hmm. dirinya. Lalu mereka menyu mau menyelamatkan kita. Pak. Hmm. Saya, saya menghimbau kepada kita, semua. percaya sama yang menciptakan kita okay. bahwa kita diciptakan sempurna. Hmm. Ini ada hubungan dengan Bill Gates, nggak? Ya, ada hubungan dengan Bill Gates, nggak? Iya, sangat sekarang hubungan dia. Pertanyaan yang lucu ini, <laughs> pertanyaan Bapak Lucu: <laughs> Bill Gates adalah seorang ahli. Di bidang IT, IT. Hmm. apa urusannya dengan kesehatan? Tidak ada, tidak ada. Hmm. Tetapi ternyata ada maksud di balik itu. Hmm. Maksudnya adalah apa? Dia akan memasang software si IT hmm. di tubuh manusia. Caranya? Caranya, hmm. kan tinggal dipasang aja susah amat. Lihat program apa, pemasangan chip Neuralink dan sebagainya. Hmm kan di sini ada pak, hmm. di sini ada. Kalau itu sudah menjadi program pemerintah susah amat, orang pasang ring aja bisa kok. Okay, okay. Pasang ring bisa kan? Iya bisa. Kenapa tidak bisa pasang chip? Hmm. Chip itu yang ada di handphone bapak. Hmm. Tinggal dipasang di badan. Hmm. Ini di handphone nggak ada lubang kameranya itu? Atau bisa menohok kita nggak itu? Bisa termonitor nggak? Iya tutup. Oh. Tutup, memang sengaja pak. Ya. Bapak kalau nanya sistematis <laughs> supaya nyambung pak. Yang e -e -e. tadi belum selesai, bapak loncat lagi. Oke. Okay, okay. Nanti bapak, hmm. nanti pemirsa nggak hmm. bisa dapat. Oke. Okay, okay. Ya, jadi tadi kenapa dia bilang mereka mau pasang itu? Bapak harus kritis bertanya, kenapa Bill Gates harus ngurusin kesehatan? Hmm. Hmm. Kenapa Bill Gates? Ya Gater? tadi, karena dia mau pasang chip. Hmm. Gitu loh pak. Hmm. Dia berkepentingan untuk pasang chip karena dia adalah bagian Uh, level ketiga dari kekuatan elit global hmm. untuk hmm. untuk menjalankan program kontrol populasi hmm. apa yang dikontrol bukan cuma tubuhnya loh. tetapi pergerakan daripada mindset atau jiwa si manusia dia ingin kontrol dengan menggunakan apa frekuensi manakala chip sudah terpasang di tubuh manusia. Bahkan nanti kalau chip sudah terpasang di tubuh manusia, tidak lagi Bapak perlu menggunakan HP di tangan. Hmm. Cukup dengan chip, semuanya bisa dilakukan. Motret Benar. juga cukup gini, nih, selesai. <laughs> Dan juga, kita terkontrol semua. Iya, terkontrol oleh semua. mereka ya? ya. Nah inilah yang saya pernah sebutkan sebagai uh, santet modern. Hmm, santet modern. Iya. Hmm. Karena Bapak harus tahu, konsep santet itu dia menggunakan gelombang juga Pak. Gitu. Jadi ini adalah uh, apa namanya kekuatan uh, mekanisme alam spiritual, mekanisme alam goib yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik yang kita kenal dengan sebutan teknologi. Oke, Wassalamualaikum. Ya. Oke, Iwan Anod, kami masih berbincang-bincang dengan Komjen. Polisi Purnawirawan Dr. Dr. Nasdarma Pongrekun MMMH Yang sering sekali diundang di beberapa podcast Misalnya Akbar Faisal, Ari Untung, Richard Lee, Helmi Yahya, Refli Harun dan lain-lain karena -lain, pengetahuan yang begitu luas Baik kita buka uh, Silakan Anda kalau mau bertanya Kami tunggu di 08111 999 720. Oh, wow, langsung aja uh, Oh, itu terima kasih belum belum nanya mengenai kamera oh iya kamera 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 ya baik 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 ya hmm. ini handphone ini gadget itu adalah artificial intelligence artificial intelligence ya. jadi ini adalah alat untuk menginteli kita gampangan -gampang gitu hmm. bodohnya kita kita terhipnotis Terayu dirayu dengan ke hmm. kecepatan di dalam mencari informasi, hmm. kenyamanan di dalam berkomunikasi. Hmm. Kita pikir nyaman, ya. Terus, uh, dulu adalah barang leks, yeah. tapi ternyata ini kita beli. Hmm. Sebenarnya untuk menyusahkan hidup kita. Contoh yang paling menyusahkan apa? Semua kelakuan Bapak, ketahuan di situ semua. Hmm. Bapak tidak punya ruang untuk sembunyi. Hmm. Hmm. Seolah-olah dari orang lain, manusia lain tidak tahu. Tetapi sistem ini mendata bapak punya kelakuan semua dan menganalisa apa, habit atau kebiasaan hidup bapak atau kita semua. Sehingga berguna juga buat marketing, buat dan hasilnya macem -macem. semakin membuat manusia tidak beradab. Kita bisa buktikan. Hmm. Semakin membuat orang tidak beradab. Tapi termasuk bapak juga tidak bisa menghindar ya? Saya oh, tidak bisa menghindar. Ya. Tapi kalau kita tahu, kita bisa pakai ini untuk untuk membalikan keadaan. Oh ya? Ya. Bagaimana oh, caranya? Ya dengan dengan memberikan literasi-literasi oh. selama masih bisa. Hmm. Tetapi kita harus paham bahwa kita uh, akan kalah karena yang mempunyai jaringan hmm. mereka. Pak. Hmm. Internet ini punya mereka, Pak. bukan punya bangsa kita, bukan punya negara. Disitulah jalur mereka mencuri semua data kita. Begitu kita masuk ke internet, maka di situ diambil semua. Hmm. Internet itu internal net, net hmm. itu jaring, pak. Hmm. Begitu jalurnya le bapak lewatin, maka seluruh data kita mereka ambil. Jadi supaya HP kita ini aman dari mulut apa? yang ada, ha, gak ada, Gak ada resepnya aman. Hmm. Karena ini alat jebakan, pak. Paling tidak kelakuan kita yang baik-baik saja. Nah, jangan pakai. Di... Jangan pakai. Jangan pakai. <laughs> pakai oleh manual. Kalau perlu telepon seperti zaman dulu lagi telepon biasa. Oh. Dan kehidupan kita informasi banyak masuk, tapi tidak semuanya bermanfaat. Dan kita punya tubuh rusak karena ini tanpa kita tahu. Karena dia dia menggunakan apa radiasi gelombangnya. Hmm, okay, Mata okay. kita cepat. Ber, berkurang kekuatan untuk melihatnya, hmm. ketajamannya, telinga kita juga diganggu dan hal-hal buruk bisa dikirim lewat gelombang hmm. situ. Hmm. Si beliau-beliau sendiri memakai ini nggak handphone? Tidak, gak? tidak. tidak. Uh. Anaknya pun tidak. Bill Gates itu tidak menggunakan, memberikan anaknya handphone sampai sekarang karena dia tahu ini buat jebak orang. Kelakuan orang kalau sudah pakai handphone ini hilang adabnya pak, hmm. betul? Ya, ya, ya. Ya. Bahkan kita juga jadi terbiasa melihat orang kita ajak ngobrol pegang handphone, ya. nggak seperti zaman dulu kita, hmm. kita bisa makan di meja makan hmm. ngobrol hmm. dengan orang tua menyampaikan keluhan dan sebagainya. Kalau sekarang nggak, ya. yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Hmm. Hmm. Oh, dari Evin Nurullah Assalamualaikum izin bertanya Jujur jadi ngeri nih bagaimana mengatasi hal ini Dari Ibu Evi ya. Bisa dijawab Bisa nah, Silakan. Pertanyaannya Itu Ijen uh, izin bertanya jujur jadi ngeri Penjelasan ini bagaimana ya. mengatasinya Mengatasinya rakyat harus bersatu hmm. Tidak ada jalan lain Rakyat harus bersatu Agar supaya bersatu Agar supaya kita bisa bangkit menolak hmm. Karena kalau rakyat tidak bersatu, maka begitu ini diberlakukan, dan mungkin tidak lama lagi, karena sebentar lagi akan muncul yang namanya WHO Pandemi Treaty. Oh, ya Pandemi, pandemi Treaty. Iya, hmm. itu adalah perjanjian hmm. diktator hmm. yang akan menghilangkan kedaulatan negara oh, so. ya, dan mengancam kehidupan rakyat. Hmm. Di mana kita akan dibatasi hmm. lebih... Mengerikan lagi dari lebih parah lagi daripada uh, pada masa isu COVID-19 yang lalu. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita kalau mau uh, kemudian akan dipaksa lagi dengan jenis vaksin macam-macam. Ya? Dan semua itu akan merusak uh, kekebalan tubuh kita. Hmm. Dan banyak yang sudah terinfektif dengan yang terjadi lalu. Lalu kemudian... Uh, sulitnya mendapatkan bahan makanan hmm. karena usaha hancur hmm. itu tujuannya. Jadi, ini adalah cara untuk membuat rakyat juga menjadi semakin tidak bisa berdaya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa bekerja, pengusaha juga sudah tidak bisa menggaji. Lalu, apa supaya kita nanti diberikan makanan gratis tetapi isinya? tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah itu menyehatkan tubuh kita atau tidak jadi goalnya apa setelah kita lalu menderita apa lalu total kontrol total kontrol kita tidak punya hak hmm. hidup lagi ini oh, adalah undang-undang iya. kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan hmm. di dalam kendali hidup kita ini sebetulnya sudah berlaku apa belum ini ini sudah hmm. berlaku sudah berlaku sudah berlaku cuman hmm? cuman hmm? mereka menunggu membuat kriteria hmm. apa kriteria yang akan dibuat supaya ini berlaku secara total hmm. ketika mereka menyatakan bahwa telah terjadi kejadian luar biasa KLB hmm. atau ada wabah lagi hmm. entah itu pandemi atau bahkan cuma epidemi saja mereka bisa memainkan ini regulasi ini dan yang paling mengerikan hmm. adalah Pak iman kita akan digoncang Hmm. Kita tidak bisa punya hak untuk menolak. Contoh, misalnya, kalau kawan-kawan atau saudara-saudara saya di Muslim punya iman, tidak boleh hmm. makan daging haram, hmm. daging maka tidak ada satu undang-undang pun boleh memaksa. Hmm. Betul, hmm. untuk melarang atau memaksa untuk mengkonsumsinya, hmm. maka sama dengan kita juga, manakala kita tidak mau menerima contoh hmm. vaksin karena kita punya iman. Hmm. Maka kita harusnya punya hak untuk hmm. menolak. Betul? Yeah. Itu adalah pilihan hidup. Hmm. Itu adalah free will yang diberikan hmm. oleh Allah yeah. kepada kita. Lalu kenapa kita harus dibaksa? Tetapi undang-undang ini akan memaksa kita. Dan apabila kita tidak mau. Karena kita beriman kepada Allah. Kita akan dianggap sebagai penjahat. Yeah. Dianggap menghalang-halangi. Dan akan mendapatkan sanksi pidana denda. 500 juta per orang. Dan kalau tidak bisa bayar berarti apa yang terjadi tubuh kita yang dipenjara. Clear Pak ya? Clear ya Bu? Oke, okay, clear ya. Kedah. Kemudian dari Aba Ab Al, Pak Dharma, apa tujuan dan keuntungan mereka membuat proyek Covid itu? Karena Covid ini menjadi isu dunia. isu Isu dunia bukan berarti Indonesia juga harus terjadi. Kenapa kita tidak bertanya, kenapa di dunia namanya COVID? Kenapa di Indonesia harus namanya COVID? Hmm. Kenapa tidak diganti dengan nama Taufik? Ada singkatan itu. Ada singkatannya. Ada singkatannya. Yeah. Karena COVID itu adalah proyek politik untuk mempercepat terjadinya eh, penggunaan sistem digitalisasi. Hmm. Digitalisasi. Hmm. Hmm. Makanya di di, di dalam COVID itu ada huruf ID hmm. (Identity Digital). Hmm. COVID (Identity Digital) C nya sertifikat, O nya off dari vaksin, I nya Identity Digital. Jadi barang siapa sudah divaksin akan menerima identitas digital dalam bentuk sertifikat yang ada di aplikasi. 19 nya apa? 19-nya itu satunya adalah A, artificial hmm. huruf A, 9 huruf I, hmm. intelligent. Hmm. Jadi nanti kita akan dikontrol by sistem oleh uh, dengan sistem digital dengan menggunakan in artificial intelligence. Ini semua negara diperlakukan seperti itu? Yang ada di bawah United Nations. Oh, okay. Ya, okay. Yang ada di bawah United Nations yaitu hmm. ada 194 negara. Jadi sangat tergantung siapa pemimpin bangsa kita. Kalau pemimpin bangsa kita adalah pemimpin yang membela rakyatnya, hmm. tentunya dia akan menolak hal-hal hmm. ini terjadi di bangsanya. Hmm. Hmm. Tetapi apa yang terjadi nanti? Catat omongan saya, hmm. mereka akan menggunakan narasi-narasi untuk membangun opini supaya. Rakyat tergiring mengikuti agenda yang akan menista rakyat selama lamanya. Pak Dharma, tapi kan katanya HP itu kan bisa juga bisa menyebarkan kebaikan. Ya tadi udah saya singgung, hmm. memang HP bisa menyebarkan kebaikan, hmm. tetapi sadarkah kita bahwa mereka mengontrol jaringannya? Hmm. Maka ketika kita menyebarkan kebaikan, justru mereka bisa take down dengan alasan misinformasi atau melanggar guideline atau ini adalah berita hoax. Kenapa mereka selalu melakukan cap berita hoax kepada kebenaran? Hmm. Karena mereka tidak mau agenda mereka terganggu dan mereka tidak mau banyak rakyat yang tercerahkan dengan penyampaian-penyampaian informasi atau berita kebenaran yang mereka sembunyikan. Mereka selalu bermain udang di balik batu. Jadi jangan jangan tertipu alat ini tanyakan kenapa alat ini ada alat ini ada memang sudah disiapkan oleh mereka untuk apa? Untuk merubah peradaban bangsa yang merasa bangsa modern akhirnya kita menjadi budak budak yang dikontrol dengan teknologi. Teknologi itu apa? Teknik tanpa logika. Teknologi. Hmm. Istilah-istilah itu kan sudah lama ya. Kenapa pak? Istilah itu kan sudah lama teknologi. Ah, itu. Tapi istilah kok... teknologi kan sudah lama, hmm. bukan berarti tidak ada maknanya pak. Hmm. Setiap mereka membuat istilah pasti ada hmm. latar belakangnya, hmm. pasti ada filosofinya. Hmm. Hmm. Nah, kenapa kalau diapotik tuh lambangnya ular gelas tuh apa simbol apa itu? Itu, itu, oh, itu simbol daripada mereka simbol Ular ini simbol apa dulu? Ular ini adalah simbol iblis, simbol iblis yang pernah kita dengar, hmm. kita tahu e, di kitab hmm. di taman Fir'daus. Hmm. Hmm. Apa fungsi dia? dia menggoda, yang menggoda, menggoda siapa? Hawa. Hmm. Dia menggoda dengan memutar balik perkataan hmm. Allah kan? Hmm. Dan akhirnya dia tertipu. Hmm. Jadi, banyak kita tertipu. Kita pikir ini obat, sebenarnya racun, ra tetapi racunnya tidak sekaligus mematikan kita. Hmm. Tetapi dia bertahap ya, sejak kita kecil, supaya apa? Supaya tubuh kita bisa menjadi objek yang menghasilkan industri, yang disebut dengan industri kesehatan. Hmm. Jadi, tubuh kita dimonetize. Dengan proses buat dulu masalah hmm. dengan memasukkan kimia-kimia sintetis yang tidak fitrah, di mana tubuh kita sebenarnya menolak. Ya. Cuman karena kita tidak punya pemahaman yang benar, hmm. karena selama ini kita tidak tahu lagi bahwa ketika kita sakit kita harus lari kemana, itu menunjukkan bahwa iman kita sebenarnya tidak ada. Kita ngomong beriman tapi kita tetap lari ke mereka yang adalah lambang ularnya. Padahal, kalau kita percaya, kita tahu mekanisme tubuh kita itu punya kemampuan regenerasi. Bahkan, uh, mem sel kita mempunyai kemampuan memperbaiki diri, maka sebenarnya kita cukup dengan mengkonsumsi hal-hal yang alami yang Tuhan sudah sediakan dari alam, seperti pada zaman para nabi dulu yang disebut tabib gitu pak. Oke, okay. ya silakan yang mau bertanya kami tunggu e, masih bersama Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dr. Sdarma Pong Rekun Mmh beliau adalah Purnawirawan Polri e, yang jabatan terakhirnya adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiknas Polri lulusan Akpol tahun 1980 8 termasuk mantan BSSN oh iya BSSN itu uh, di, maksud ditujuk didirikan BSSN apa Pak? BSSN didirikan dengan maksud untuk uh, menjadi koordinator keamanan cyber hmm. keamanan di ruang cyber hmm. gitu hmm. jadi kalau ada kebocoran ada pencurian uh, apa Penyerangan terhadap instalasi hmm. Cyber di setiap instansi Pemerintah hmm. Maka BSSN Memiliki tanggung jawab Untuk memperbaikinya Atau menjaga Supaya jangan sampai uh, hmm. Serangan itu tembus Oke okay. Pak Dharma ya? saya ingin tanya siapakah Biorka itu Biorka hmm. Biorka adalah sosok Uh, shadow. shadow, shadow, orang Indonesia? Ya, Indonesia orang Indonesia apa mana? Saya nggak tahu. <laughs> yeah. Tapi kok ada banyak tahu ya? Ya, hmm. saya tidak tahu. Hmm. Namanya shadow sama seperti permainan elit global. Hmm. Elit globalnya tidak pernah kelihatan. Hmm. Ya. Tetapi dia bekerja secara uh, dia tidak punya mereka tidak memiliki badan hukum. Tetapi mereka ada di mana-mana. Hmm, okay. Dari Mama Romi Assalamualaikum Bagaimana menghadapi pandemi triti Agar Indonesia tidak ikut perjanjian Kesehatan WHO Dan siapa yang punya otoritas menolak Menkes atau Presiden Dan bagaimana kita rakyat bisa menolak Pandemi triti tersebut Pertama rakyat harus bersatu hmm. Kita gak bisa menolak Pribadi per pribadi hmm. Rakyat kalau sudah sadar Mari bersatu bersama kemudian kita menyuarakan meminta kepada pemerintah untuk segera keluar dari pandemi uh, WHO pandemi ini dan nanti negara yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri yang akan menyurat memberikan surat kepada atas nama presiden kepada Direktur WHO hmm. bahwa Indonesia menolak dan menyatakan keluar dari WHO pandemi hmm. Teriti tersebut. Hmm. Ini harus kita lakukan, kita tolak karena ini menyangkut keselamatan jiwa keluarga kita bersama. Mesti bersama-sama. Mesti bersama-sama. Bagaimana Pak? cara Bersatu membangun? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh. Bagaimana? Ya, silahkan cari caranya. Hmm. Bagaimana kita himbau? Oke. Okay. Ya, masalahnya, pertanyaannya <laughs> punya nyali atau tidak? Hmm. Sekarang rakyat sudah tidak punya nyali karena hmm. sudah dipecah-pecah oleh sistem, hmm. dipecah-pecah oleh perbedaan. Itulah cara mereka untuk cara mereka melakukan adu domba di dalam kehidupan kita. kita. Hmm. Dan kita hidup berdasarkan seragam. seragam. Kalau beda seragamnya, beda mereknya, seragam. kita bermusuhan. Ya, ya, ya. Hebat. Hebat. Itu itulah hmm. uh, apa namanya pola mereka hmm. untuk itu. mengendalikan suatu bangsa. Hmm. Ya. Dulu saya kalau jalan ke Bogor, ya, dari misalnya dari Jakarta ke Bogor, itu setiap ini pemandangan beda-beda, tuh, Cibinong beda Cisalak, beda Apanya beda-beda. Kalau di Cisalak, misalnya, Cibinong tuh banyak jualan layang-layang, kemana-mana, si punya ciri khas gitu, tiap kota. Sekarang semua sama, ya. apa <laughs> sama, sama ya? Iya, misalnya ada Indomaretnya, ada Alfamartnya, oh, okay. ada itu, ya. semua pemandangan sama. Ya. Ya, Kalau ya, dulu kan beda-beda ya. tiap jangan kan sampai lalu, punya, lalu, ke, 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 punya keunikan. Keunikan. Nah, keunikan, sama juga hmm. kita lah dilahirkan ke dunia ini Hing. oleh Tuhan, hmm. dihadirkan oleh Tuhan ke dunia ini. Hing. Itu dengan itu keunikannya masing-masing. Ya. Tetapi sistem dunia Tetapi itu, ingin keunikan itu kita itu. tidak tidak, ada. tidak muncul hmm. sehingga kita disuruh mengikuti sistem edukasi hmm. untuk mendoktrin. Dan menyeragamkan mindset kita melalui ilmu pengetahuan umum. Hmm. Umum itu maknanya apa? Seragam. Ya. Makanya kurikulumnya dari tahun ke tahun seragam. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, ya. SMA 3, 3 tahun. tahun. Itu semua di, di luar negeri, ya juga seperti itu? Iya. Itu kan yang bikin siapa, Pak? Yang bikin ya mereka. Loh, berarti sudah lama dong. Iya, yang, yang membuat ini diawali oleh uh, Rockefeller. Hmm foundation hmm. untuk menyeragamkan sistem di dunia, sistem pendidikan di dunia, lalu setiap negara bisa bersekolah, hmm. melanjutkan ke universitas hmm. di luar negeri. Kalau tidak sistemnya hmm. sama tentunya tidak bisa. Hmm. Betul nggak Karena kan dia menyangkut level kan hmm. atau uh, tingkatan. Hmm. Ya. Nah kelas 12 boleh, hmm. ada yang pakai kelas 12, hmm. ada yang dibagi hmm. Hmm. SD, Oke. SMP, hmm. SMA. Hm, itu Pak. Ah, selamat pagi. Bapak tidak tanya. Ah. Tujuannya apa? Ah, tujuannya supaya Nih. kita jadi budak. Budak Orang yang sekolah, bukan budak mereka, budak sistem. Oh. Karena sistem ini mereka yang kendalikan. Kalau kita sudah jadi budak, eh, kalau kita sekolah, kita berarti sudah siap jadi karyawan. Hmm. Paham nggak Pak? Kita jadi karyawan enggak jadi bos. Karyawan sistem. Iya karyawan dari yang gaji hmm. pak, hmm. karena memang Rockefeller itu sudah membuat sistem. I don't want a nation hmm. of thinker, I want a nation of worker. Hmm. Saya tidak mau sebuah bangsa menjadi pemikir, tetapi saya yang saya mau adalah suatu bangsa yang menjadi pekerja. Itu Rockefeller tuh identitasnya apa? berapa usianya kapan matinya itu? Uh, begini <laughs> mereka bekerja simultan pak turun temurun hmm. Rockefeller Foundation sudah meninggal tetapi diteruskanlah oleh anaknya karena Resama. ini merupakan foundation hmm. Hmm. Pak. Hmm. makanya konsep foundation atau yayasan itu sebenarnya adalah konsep di mana kita boleh apa pemilik yayasan itu bisa menghindari Pak hmm pajak. Hmm, dia terhindar Karena bukan dibuat seperti itu. Konsepnya dia yang bikin, Pak. Rockefeller yang bikin. Sehingga adalah yayasan, yayasan, yayasan. Negara-negara yang dimainkan tuh cuma Indonesia saja, Pak. Juga negara lain. 194 negara yang di bawah United Nations, Pak. Oh. Jadi Bapak sementara harus pahami dulu bagaimana dunia ini diatur. Gara-gara ada United Nation, mereka membuat perserikatan bangsa-bangsa yang namanya United Nation. Terus United Nation punya badan-badan khusus untuk apa? Untuk melakukan infiltrasi ke setiap negara dengan membawa konsep perdamaian, keamanan, pendidikan, eh, eh, pendanaan, ya kebudayaan agrikultur, uh, agriculture ya dan sebagainya. Sehingga mereka bisa mengontrol suatu negara. Dengan apa? Dengan memberikan hutang. Hu, hu nah, itu. Padahal dan, kita adalah negara kaya. Ya. Kenapa kita harus berhutang? Hmm. Jadi yang membangun hutang di Indonesia nih bagaimana itu? Apanya, Pak? Yang membangun hutang, hutang lagi, hutang lagi itu siapa? yang membangun itu kok pertanyaannya yang membangun eh. coba dong bapak tanya nama nama bapak tanyanya juga harus bagus pak kok membangun A mau apa ya ngutang lagi ngutang lagi lah gitu itu gimana itu ya karena kita ada di bawah eh. United Nation, eh. pak memang eh. mereka sudah membuat peraturan seperti itu tergiring ke sana gitu iya eh. sejak presiden kedua eh. dan setiap setiap presiden ganti presiden itu kan hanya hanya melanjutkan, hmm. hanya melanjutkan program sebelumnya, hmm. jadi program selanjutnya dan hutang akan semakin bertambah, hmm. hutang pokoknya akan bertambah, paham nggak pak? Ya. Paham nggak, bapak Bu, Dengan bunganya? Ya kita oh. hanya bayar bunganya, okay. jadi kalau hutang pokok bertambah hmm. maka bunganya dihitung dari hutang pokok yang hmm. bertambah maka bunganya akan bertambah. Hmm, okay. Lalu kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Hmm. Hutang pokoknya. Hmm. Dan ini akan menjadi uh, warisan untuk generasi berikutnya. Hmm. Bapak katanya bisa punya konsep bisa membayar hutang dalam satu hari. Enggak sampai sampai di sini enggak? <laughs> <pah>, sampai <laughs> yeah, di yeah. sini paham dulu pak? Yeah, yeah. yeah, yeah. Saya merugi pak podcast oh. ini atau hmm. bicara ini betul-betul masyarakat pemirsa ini paham hmm, yeah. gitu. Jadi tidak hanya mendengar informasi yeah. dari saya, tapi paham kenapa kita berhutang terus hmm. karena setiap setiap presiden hanya nambah hutang dan hutang pokok yang dibayar bukan hutang pokok. Tidak dengan hutang pokok, tetapi hanya bunganya. Bunganya, bunganya hutang pokok bertambah, bunganya akan semakin besar dari tahun ke tahun. Dari mana mereka ambil membayar dari pajak, dari hasil bumi kita dan itu semua menjadi tidak cukup untuk membayar bunga pada pada akhirnya. Karena apalagi dengan dengan konsep hilirisasi semua itu di dijual keluar dan rakyat tidak menikmati hmm. dari hasil tambang dan sebagainya. Ya. Baik kami bacakan lagi Pak ya yang masuk dari pendengar ini apa pandangan Pak Dharma eh, Pak Jenderal soal pemilu pemilu tahun ini karena menurut isu yang beredar pemilu edisi sekarang sangat parah terlalu banyak kecurangan yang kedua menurut Pak Komjen jika ada orang yang pendidikannya rendah namun berhasil dalam usaha hingga membuka lapangan kerja untuk orang lain apakah orang seperti ini dianggap sebagai orang yang terbebas dari budak sistem saya jawab dari nomor dua ya tepat sekali jadi orang yang sekolah lewat pendidikan uh, lewat bangku sekolah yang menerima pengetahuan umum mereka adalah orang-orang yang siap untuk menjadi budak termasuk saya hmm. ya. makanya orang-orang yang lewat sekolah itu rugi sekali hmm. karena akan dipensiunkan hmm. ya tetapi orang-orang yang membangun usaha ya, yang tidak lagi melewati bangku sekolah hmm. mereka nanti akan menjadi owner atau bos untuk menggaji mereka-mereka yang datang membawa ijazah untuk menjadi hmm. Hmm. karyawannya itu per, hmm. e, jawaban yang pertanyaan hmm. kedua hmm. pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama tadi apa? Eh, mana tadi? Buka lagi nih <laughs> dari siapa tadi itu e, dari ibu oh, oh ini mengenai pemilu oh, oh pemilu oh. ya seperti kita ketahui bersama ya dari pemilu-pemilu sebelumnya yang disebut kecurangan itu selalu ada. Kenapa? Karena konsepnya orang sudah keluar modal, tidak mau rugi, hmm. itu kan. Jadi orang didorong untuk melakukan hal-hal yang yang sebenarnya tidak berkenan sama Tuhan, sehingga ketika mereka nanti menjabat pun menjadi tidak amanah, Pak. Hmm. Karena sejak tahun 2002 dibuatlah suatu aturan baru bahwa pemilu itu dipilih langsung oleh rakyat hmm. dengan konsep one man one vote one value hmm. sehingga satu angka itu ada harganya hmm. karena ini adalah sistem kapitalis hmm. nah apalagi dengan pemilu kemarin ini menggunakan penggunaan it hmm. begitu masif hmm. dan seperti kita ketahui bahwa di penggunaan it ini adalah ruang di mana hal-hal buruk mudah diciptakan mudah dikondisikan karena konsep mereka adalah buat masalah ciptakan reaksi berikan solusi. Nah muncullah dulu kesulitan dan sebagainya mereka diciptakan teknologi untuk membuat teknologi dengan alasan untuk membantu untuk mempermudah. Tetapi di balik itu terkandung makna itu mudah dikontrol uh, sistemnya lewat menggunakan algoritma gitu sehingga rakyat disodorkan untuk menerima angka hmm. hasil daripada statistik dan statistik ini adalah angka mati tetapi proses angka ini ada dilakukan oleh manusia-manusia yang hidup ada permufakatan permufakatan oleh manusia-manusia hidup jadi angka ini tidak ujuk-ujuk ada pak hmm. seperti kita di sekolah ya. angka itu ada ada prosesnya ada proses Uh, nyontek, ada mungkin proses Minta tolong uh, Guru Itu kan prosesnya Pak hmm. Oke, okay, baik Selanjutnya uh, Jadi gimana Pak dari uh, Sebentar Mabari. nanti, supaya hmm. paham hmm. Jadi ya. di, di, mereka selalu bekerja secara TSM hmm. ya TSM itu terstruktur Sistematis dan masif, terstruktur itu apa? Ada organisasi yang menggerakkan, yang melakukan, mengorganisir perbuatan, ya. entah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Nah, perbuatan tadi mereka wujudkan dengan memanfaatkan sistem yang ada, baik sistem uh, apa saja, entah itu melalui sistem pemerintahan, entah itu melalui sistem digital atau sistem apa saja. Dan dampaknya itu masif dirasakan, entah dirasakannya menyenangkan, entah dirasakannya merugikan. Itu. Itu, Pak. Ya. Oke. Okay. Pak Dharma apakah produk-produk yang dari luar yang beredar di Indonesia itu memiliki simbol-simbol yang punya arti tertentu? Misalnya di Pizza Hut atau apa? Ya. Yeah. Starbuck Ya, ini kan kita harus ketahui bersama bahwa produk-produk yang multinasional, hmm. yang multi-internasional seperti itu, mereka namanya lambang. Itu pasti ada maknanya, Pak. Hmm. Seperti lambang bapak ini, ada maknanya. Hmm. Burung garuda juga ada maknanya. Jadi, setiap lambang itu sebenarnya mereka yang ajarkan untuk memiliki filosofi, jadi setiap simbol itu ada filosofinya, hmm. Karena makanya simbol itu selalu ada penjelasannya hmm. bahwa gambar ini menerangkan ini, hmm. gambar ini termasuk itu kan kenapa apotik gambar ular, WHO ada gambar ular juga kan, hmm. itu kan simbol, berarti ada makna hmm. di balik itu. Hmm. Pertanyaan lanjut, uh. kan pertanyaannya apakah ada maknanya? Ada. Hmm. Setiap orang bikin apa namanya simbol atau badge di baju kita atau gambar gambar tengkorak itu kan ada maknanya pak hmm. apa saja ada maknanya seperti saya saya pakai baju seperti ini ini kan ada maknanya hmm. ah, itu macan tuh bukan macan, macan. Ini, macan ini singa singa ya selalu ada hmm. maknanya apa siapa yang ingin saya mau uh, tanya bapak baju itu ada maknanya nggak putih ya ada maknanya yeah. jadi setiap simbol ada maknanya bapak menggunakan simbol Hmm, walaupun putih, ya, itu simbol. <laughs> kan, bapak mau menunjukkan bahwa bapak punya hati suci putih, hmm. ya kan? Terus pakai kayak koko, Bahwa bapak adalah muslim, hmm. kan? Gitu, hmm, ya, ya, itu kan ya. simbol, Pak. Simbol ya, iya, Biar hmm. ya, rambut bapak juga simbol. <laughs> betul tidak? <laughs> iya, betul. Bahwa rambutnya bapak menunjukkan bahwa bapak sudah matang, <laughs> ah, ya kan? Oke, <laughs> oke, okay, okay. makanya hmm. merek mobil pun beda-beda kan menunjukkan bahwa ini adalah produksi dari siapa. Tetapi di balik lambang-lambang itu ada makna, makna-makna spiritual yang mereka milik. Hmm. Gitu pak. Oke, okay, bagaimana kira cara menolak farmasi dengan menggunakan obat-obat alternatif? Bagaimana menolak? Ba menolak uh, pak obat-obat farmasi? Ya bagaimana menolak ya jangan jangan terima juga susah amat. Jadi pakai? Iya dong. Hmm. Pertanyaan lucu. Hmm. Ya, kalau, kalau nggak mau, ya nggak. Itu, itulah yang namanya hak Sikap. asasi, Pak. Hmm, oke. Okay. Ya, kalau kita mau pilih apa, makanya saya bilang tadi, saya kasih contoh, Pak. Saya, Bapak, menawarkan saya makanan, saya nggak mau, Bapak nggak bisa maksa. Iya, yeah. walaupun Bapak pakai undang-undang, iya, -undang. yeah. itu adalah pelanggaran hak ah? asasi. Asasi. Bapak berikan saya minum, saya nggak mau minum. Hmm. Bapak nggak bisa paksa ke, masuk ke, ke mulut saya, kan? Iya, hmm. yeah. itu sama juga suami istri. Hmm. Ketika Bapak menginginkan dengan Ibu, misalnya, hmm. tapi Ibu lagi tidak berkenan, hmm. Bapak maksa, hmm. kan ada aturannya hmm, okay. KDRT. Betul gak? Okay. Artinya, Pak, selesaikan dulu, Pak. Artinya itu adalah hak asasi. Kalau orang bertanya... Bagaimana kita menolak? Ya, menolak. ya Jangan diterima, kok susah amat. Sus 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 nah, ya? mak maksud saya, itu Pak selesaikan. Oke, ini banyak pertanyaan dari Siti Aulia. Siti Aulia kemudian dari buruk mini. Silakan mau telepon tadi. Uh, beliau telepon ketika Bapak sedang bicara. Silakan mau telepon lagi. Silakan, ini, ini mereka lihat kita lihat, ngelihat, lihat oh, ah, ada yang lihat, ada yang tidak. Kalau yang di radio tidak. Oh, Kalau gitu. yang di di YouTube ya lihat. Oke, okay. oke. Okay. Silakan Ibu Siti Aulia, kalau mau telepon, buruk mini juga silakan kalau mau telepon Tadi telepon karena karena tadi Bapak sedang bicara jadi tidak bisa kami angkat ya, oke ya uh, hmm, uh, Pak Dharma kenapa orang-orang kaya di Indonesia itu bukan dari keturunan Indonesia asli Kenapa orang-orang terkaya di Indonesia, ya. uh, kenapa bukan orang-orang Indonesia asli kebanyakan? Kenapa? Kenapa? Karena begini, kan ketika itu negara kita ini kaya, kita manja hmm. dan merasa bahwa seperti lagunya kus, kus plus, tongkat ditanam jadi tanaman, tongkat di, di apa ditancap jadi hmm. tanaman, hmm. jadi kita, membuat kita menjadi manja. tidak tidak tertantang hmm, dengan hmm. pak bapak ini saya biar biar yeah, saya nyanyi yeah. passion okay. membuat orang tidak tertantang untuk menjadi hidup hidup dalam apa itu pertarungan keras hmm. ya kita lebih leluasa yeah. mau sekolah mau masuk pemerintahan hmm. sementara mereka pendatang tidak diberi kesempatan ketika itu pak hmm. untuk bebas berpolitik mereka hanya diberikan ruang untuk ber berbisnis berdagang. berdagang ternyata ya, mereka banyak yang nggak sekolah pak hmm. tetapi hasil dagangan itu eh ternyata di, didemenin sama orang-orang pribumi yang menjadi pegawai negeri hmm. sehingga ruang mereka lebih luas hmm. karena mereka dagang mereka lah yang disuruh mengolah hmm. kita dulu tidak punya pengetahuan untuk berdagang hmm. ya karena apa segala sesuatu sudah tersedia di sekitar kita betul hmm. yeah. Tapi mereka berusaha untuk mencari cara untuk bisa bisa menghidupi diri mereka. Ya caranya adalah berdagang. Hmm. Makanya mereka sudah ketika pasar bebas dibuka, mereka lebih siap dari kita. Hmm. Kita masih mengandalkan pengetahuan di sekolah, yang ujung-ujungnya minta melamar jadi melamar ke tempat orang kerja dan yang menggaji mereka. Pak. Kan tadi saya bilang, orang yang sekolah, siap-siap jadi budak, hmm. jadi karyawan. Mereka nggak sekolah, mereka punya tempat kerja. Mereka buka lapangan pekerjaan, Di situ rahasianya. Kita datang, Bapak datang, Bapak kasih ijazah Gaji gua dong, terima gua dong, jadi karyawan. Hmm. Dong. Hmm. Mau gaji berapa? Kan ada tawar-menawar tuh gaji. Hmm. Paham nggak, Pak? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Bapaknya sendiri kayak bingung Aduh Masya Allah Bingung kagum Masya Allah. Uh. Nah itulah Pak Karena kita tidak terbiasa hidup keras Pak. Oke Pak ada pertanyaan dulu dari Ibu Rukmini Halo Assalamualaikum Bu Rukmini Halo uh, Algi tolong diangkat Ibu Rukmini Telepon Iya, ya, halo. Ya, assalamualaikum. Bu mini, silakan. mini, silakan. Silakan. merusak Ya Silakan. yang jadul, apa masih merusak ya? Ya kan punya tuh handphone jadul yang nggak bisa WA. Kalau teleponnya jadul, apa tidak bisa detek, detek, detek deteksi, gitu? Iya berarti dia nggak merusak dong pak. Itu Oke, itu aja. Jadi cuma bisanya SMS sama, SMS sama Telepon doang telepon telepon itu handphone jadul. jadul. Sekarang internet dia nggak bisa. Oke. Gak bisa WA. Itu saja. WA. Baik, kami sudah tangkap Oke, pertanyaannya. pertanyaannya. Oke, terima Tanya kasih, kasih Bu ini Ya, Se sepanjang aja? masih menggunakan internet tetap bisa. Oh. Jadi kalau tadi Ibu bilang nggak menggunakan internet nggak mungkin karena Ibu beli pulsa. Hmm, ya pulsa itu adalah bahan bakarnya internet. Hmm. Makanya tadi saya sampaikan bahwa internet ini adalah jalur untuk menjaring kita. Jadi begitu kan internet ini kan digunakan karena handphone itu kan tidak tersambung pakai kabel. Makanya hmm. kita menggunakan internet dan internet ini adalah jalur yang dikuasai oleh asing. Hmm. Jadi ini adalah ilmu signal ya. yang sebenarnya. Itu adalah gambaran kit, di tubuh kita. Itu ada signal, cuman karena kita tidak memahami kemampuan kita, makanya dulu ada orang bisa, namanya ada teleportase, telepati, hmm. tetapi kita tidak paham. Hmm. Kenapa tidak paham ya? Karena pendahulu kita sudah tidak menurunkan ilmu itu kepada kita. Kenapa? Karena kita pengen jadi manusia modern Duduk di bangku sekolah Kita nggak sadar bahwa justru di bangku sekolah Terjadi pembodohan Mindset kita untuk membuat kita menjadi Budak Daripada modernisasi Daripada teknologi Makna modern itu adalah mode Membuat era nas Nation, bangsa Jadi merubah peradaban Bangsa Itulah modern Gitu, okay. jadi jangan bangga jadi orang modern. Orang modern itu cengeng. <laughs> Oke, okay, baik dari Bu Femi. Mm -hmm. Pak Dharma, kapan kita punya pemimpin yang mencintai rakyatnya dan tidak distir oleh negara lain? Karena kita oh. eh, bangsa ini banyak punya orang pintar, beretika seperti Pak Anies. Pak Dharma, masih banyak lain-lain ya Hingga kapan uh, kita masih didi didikte oleh kelompok yang tidak bermoral ini? Terima kasih. Dari Bu Femi. Sebenarnya mau, mau yang mendikte kita itu tidak bermoral, kalau kitanya bermoral, maka kita tidak mau didikte. Kan gampang. Persoalannya kita tergoda dengan uang dibalik proyek-proyek hmm. yang ada. Proyek-proyek hmm. mana? Ya... Nah, Ketika seseorang jadi presiden, itu kan sebenarnya mereka memainkan proyek global. Uangnya dari sana, ini proyeknya, ini programnya. Jadi yang dijalankan itu sebenarnya kita menggunakan uang dari pinjaman, hmm. Pak. Makanya tidak mandiri. Hmm. Makanya saya menganjurkan siapapun presidennya, ayo beranikan diri bayar hutang. Konsepnya mudah kok, hanya dalam satu hari kalau mau. Pertanyaannya mau atau tidak hmm. Mereka tidak mau Karena janji untuk naik Jangan bayar hutang Supaya kita peres dari rakyat Rakyatmu Supaya rakyatmu tetap bisa kita kendalikan Bagaimana cara mengendalikannya Pers lewat pajak Naikin pajak, lihat aja Bahkan ada kemarin saya dengar itu Salah satu menteri mengatakan bahwa Rakyat sudah memilih untuk melanjutkan Naikkan pajak hmm. Itu sama dengan mencekek leher rakyatnya sendiri dengan memberikan beban berat ibarat orang ditarik di taruh di pohon ditaruh bandul batu badannya naik batunya turun lehernya kecek cekek oke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Sudrajat mohon pandangan Bapak Dharma perihal rencana penyebaran nyamuk bukasia yang di beberapa Bukan tempat. rencana udah disebarin kok Udah baru di Bali? udah. Ya, di Bali kan karena kami berbicara hmm. waktu itu. Hmm. Tetapi sekarang karena kita banyak ngomong, kita tolak, ya mereka diam-diam siapa yang tahu. Hmm. Gitu. Jadi rencana itu adalah rencananya Bill Gates sendiri Pak. Hmm. Gitu. Rencana Bill Gates. Gitu. Nah, lu baru jadi. Big. <laughs> jadi pertanyaannya <laughs> tidak up to date. Jadi gimana sikap kita nih? Dari tadi saya bilang hmm. bersatu, bersatu, bersatu. Hmm. Jangan hanya jadi percayaan dan jangan hanya biasakan dalam diskusi ruang berakses seperti ini. Hmm. Mari siap-siap melepaskan kenyamanan kita baru bisa. Kalau kita masih mau nyaman, kita akan selalu takut kehilangan kenyamanan kita. Itulah alasan saya WHO pandemi teri ini akan mengambil semua kenyamanan-kenyamanan yang kita pertahankan selama ini ketika itu diberlakukan. Hmm maka kita tidak punya lagi kesempatan untuk menyelamatkan bangsa ini. Oke okay, baik. Ya, sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu nih. Soalnya banyak sekali pertanyaan belum terjawab nih. Iya tapi hmm. saya juga mau menyampaikan pak hmm. bahwa uh, perlu diketahui bahwa saya akan membela rakyat dengan maju hmm. menjadi oh, cagup Canggup DKI ah. ya itu. Hmm. Apa konsep Bapak yang paling yang Bapak unggulkan? Nanti dulu. Soal konsep nanti dulu Pak. Karena konsep ini gampang. Saya ingin menyelamatkan nyawa rakyat Jakarta. Hmm. Karena setelah WHO pandemi triti ditandatangani hmm. dan ini diberlakukan, maka kehidupan kita tidak akan seperti dulu lagi dan tidak akan baik-baik saja. Hmm. Dan saya maju untuk membela para rakyat DKI hmm. supaya apa? Kita masih bisa menunda. Bahkan kalau perlu kita bersatu untuk menolak semuanya ini semua penganiayaan akan dilakukan di depan lewat sistem mm -hmm. ini yang penting mm -hmm. pak daripada semua pertanyaan bapak mm -hmm. karena waktunya sangat singkat yeah. kalau bap kalau bapak atau rekan-rekan atau saudara-saudara di sini ingin menyelamatkan keluarganya mari bergabung dengan saya caranya adalah fotokopi KTP foto foto KTP lalu isi surat dukungan dan kemudian Uh, buatkan video, mendukung, karena saya akan maju lewat jalur independen. Hmm, tidak okay. melalui partai. Kenapa kalau partai? Karena saya tidak punya uang. Kalau Bukan saya tak punya uang, didik, berarti ya? saya harus kasih mahar. Hmm. Kalau saya punya uang, berarti saya dapat dari mana? Hmm. Hmm. Kenapa rakyat tidak pernah bertanya? Uangnya mereka, mereka dari mana sih? Hmm. Bertanya Pak Tapi, tapi, tapi senang menerimanya. Dua <laughs> ya, ratus ribu, tiga ribu, dan mulut kita, hak kita diambil untuk lima tahun dan begitu terus berlangsung apakah itu terjadi dengan sendirinya tidak itu adalah cara sistem membentuk karakter rakyat supaya pragmatis dibikin susah supaya mau dibeli jadi jangan pernah berharap bagaimana menghadapinya bagaimana menolaknya kalau kita sendiri punya mental murahan terima kasih pak okay, terima, saya. Kasih. <laughs> terima kasih terima kasih Sampai di pertempuran oke okay. ke depan Jangan lupa namanya adalah Bapak Dharma Pong Rekun. Bapak Dharma Pong, saya baru pertama kali dengar nama Pong Rekun ini nih. Ya, saya hmm. orang Toraja, Pak. Orang Toraja ya. Pong Rekun, artinya apa, Pak? Agak ada, itu marga, Dan, Pak. Marga. Fam, Pong. fam, fam oh, ya? Family name. Uh, Bana Dharma kan Pong kan pat Rekun. Kita kan patrilineal, hmm, ya. mengikuti ayah kan gitu. Oke, okay. <laughs> Terima kasih Pak Jenderal atas kunjungannya ke Rasil. Mudah-mudahan uh, siaran ini bermanfaat. Kita yang mungkin nanti akan jumpa lagi ya. Oke, saya Muhammad Tirisnah, uh, kemudian juga Fajar Hidayah dan Algi. Mohon pamit wabillahi taufiq walhidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, foto dulu dong, Kak.